Dapat dinikmati oleh orang-orang, terutama bagi mereka yang
yang amat sangat membutuhkan. Sebagaimana sikap petani peternak kepada empat putra-putra raja. Tapi dalam hidup seringkali saya memberi supaya nanti diberi yang ada perhitungan, ada konflik kepentingan, ada upaya-upaya supaya jasa dan segala amal budi diperhitungkan. Bukan diperhitungkan terutama oleh sama Tuhan, tapi oleh rekan-rekan, para sahabat manusia kita. Cerita ini mengajarkan sesuatu yang lain. Tema yang dipilih oleh Panitia Signis tahun ini berkaitan dengan visi-misi pastoral di gereja lokal setempat. Diharapkan apa yang digarap bersama selama sepekan di keuskupan ini, teman-teman yang terlibat sebagai anggota Signis bisa menerjemahkan keputusan-keputusan rapat Signis ini di keuskupan mereka masing-masing, ataupun di tempat karya mereka, dimanapun mereka berada. Keuskupan Wetebula tentu sangat bersyukur bahwa pada tahun 2019 ini, tepatnya pada tanggal 23 sampai 27 Februari 2019, dikunjungi oleh Asosiasi Signis Indonesia di Pulau Sumba. Tentu Komisi Komunikasi Sosial Komsos Keuskupan Wetebula sebagai anggota Signis merasa bahwa kehadiran Signis memberi nuansa tersendiri untuk keuskupan ini. Hal yang paling konkret adalah bahwa tema pelaksanaan Rapat Tahunan Anggota Signis Indonesia 2019 ini sangat erat atau sangat berhubungan erat dengan apa yang menjadi fokus pastoral Keuskupan Wetebula. Ada dua hal penting yang menjadi fokus pastoral Keuskupan Wetebula, yaitu yang pertama berkaitan erat dengan upaya peningkatan pemahaman iman umat, pendalaman iman umat, dan yang kedua berkaitan erat dengan pemberdayaan-pemberdayaan ekonomi. Dua fokus pastoral ini menjadi titik upaya gereja Keuskupan Wetebula melaksanakan karya-karya di tempat ini. Dengan lokusnya adalah komunitas basis gerejani. Dalam kaitan dengan ini tentu kami merasa bahwa apa yang menjadi kekuatan Signis dalam tanggung jawab untuk pewartaan-pewartaan media komunikasi dalam membangun jaringan kerjasama antar lembaga dan juga antar lembaga-lembaga komunikasi, kami merasa bahwa ini patut kami syukuri. Dan dalam kaitan dengan ini, kebanggaan kami adalah tahun ini semua rekan-rekan anggota Signis Indonesia dari seluruh wilayah, baik yang telah menjadi anggota maupun
yang tengah menjadi observer untuk hadir dalam kegiatan ini. Dari ujung Sumatera sampai dengan ujung Papua, semuanya berkumpul di Tanah Merapu, di Tanah Sumba ini. Rapat anggota tahunan Siknis Indonesia tahun ini di Keuskupan Wetebula, kami pilih untuk menguatkan dan mensupport fokus atau arah pastoral dari Keuskupan di mana Siknis Indonesia mengadakan rapat anggota. Dan Keuskupan Wetebula fokus pada dua pokok penting ini, yaitu pemberdayaan iman, faith, and ekonomi. Dan dalam konteks komunitas basis gereja ini. Karena itu Siknis Indonesia kami memilih tema ini di tempat ini supaya juga mensupport keuskupan, gereja lokal, supaya kami juga turut berkontribusi terhadap perkembangan dari gereja lokal terlebih di Keuskupan Wetebula ini. Mengikuti sidang Siknis ke-45 di Keuskupan Wetebula Sumba Barat ini, saya secara pribadi merasa bahwa sebagai komunikator gereja yang menerjemahkan bahasa-bahasa gereja, menerjemahkan pesan-pesan Injil, pesan-pesan cinta kasih gereja ke dalam bahasa jurnalistik, bahasa radio, teater, dan sebagainya, bertujuan untuk agar umat mengerti, memahami pesan-pesan gereja itu, sehingga mereka merasa diubah kehidupannya dan iman mereka berkembang, sehingga mereka menjadi semakin mengenal Yesus Kristus dan tentunya mereka akan mengalami keselamatan. Kesan saya mengikuti rapat Siknis ini, yang pertama mungkin Siknis untuk tahun 2019 ini diikuti di Sumba dan saya baru pertama kali ke Sumba. Dan untuk rapat ini sendiri dari tanggal 23 sampai dengan saat ini di tanggal 26, yang pertama saya mendapatkan teman baru, saya mendapatkan sahabat baru. Dan mereka-mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang media, yaitu radio, media cetak, dan juga untuk audiovisual. Dan saya merasa senang, bangga bisa berada dan berkenalan dengan mereka semua, dengan orang-orang hebat ini, karena yang namanya berjejaring ya, sesuai dengan tujuan dari Siknis, yaitu kita berjejaring, menurut saya sangat mahal dan berharga. Dari tahun ke tahun, dari segi kualitas laporan, karya yang mereka kerjakan, ada kemajuan yang luar biasa yang dikerjakan oleh teman-teman Siknis Indonesia. Harapannya kiranya progres ini tetap berjalan untuk tahun-tahun ke depan, teman-teman tetap setia menjalankan tugas pewartaan melalui media ini. Dan diharapkan kepada komsos-komsos keuskupan yang lain yang belum tergabung dalam Siknis Indonesia, mari sama-sama bergabung. Di sini kita belajar bersama, kita kembangkan bakat yang kita miliki, kita saling mengisi, menyukseskan karya pastoral komunikasi sosial di Indonesia. Harapan saya ke depan bahwa Siknis ini merangkul jauh lebih luas lagi komunitas-komunitas wartawan Katolik yang ada di seluruh Indonesia, khususnya kaum muda kita, untuk bersama-sama mewartakan kabar sukacita Injil melalui media sosial, termasuk ya media-media online Katolik, kemudian komunitas-komunitas orang muda Katolik. Itu harapan saya, semoga Siknis bisa merangkul jauh lebih luas lagi. Terima kasih. Untuk harapannya sendiri, semoga kedepannya Siknis lebih baik lagi. Siknis bisa merangkul untuk wilayah Indonesia hampir seluruhnya, sehingga kita dapat mewartakan karya-karya keselamatan Tuhan, mewartakan sabda Tuhan dengan lebih baik lagi, dan mengenai sasaran dengan baik.